Salam sejahtera, Jun. Harap sejahtera. Terima kasih. Apa khabar semua? Kita masih menunggu pegawai bersekutu, Jun. Okey, raja-raja. Tak apa, kita tunggu dia. Edwin, macam saya cakap malam tadi. So, stand by lah apa yang patut eh. Ah, baik je. Jawapan-jawapan yang diperlukan Ya. sampai berhenti. Selamat datang, Tuan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, Tuan. Canggih background, Tuan. Yang ada. Sekarang duduk dalam pesawat macam itulah. Baik-baik, Tuan. Jangan terbang, Mak Tu. Yalah, sekarang kan kita sentiasa berada di angkasa sekarang. Nampak wing kat depan tu kan. Cuma tak ada wing lah kita kan. Itulah, ajak tak nak pergi. Apalah, okey lah tu. Kevin, teruskan. Jejak. Dah cukup Okey, ya? baik. Ya. Semua nampak ke saya punya slide? Nampak, nampak. Okey. Sekejap saya masuk, saya guna telefon saya je. Okey, baik. Salam sejahtera, saya PKS Tinggi Edwin Anak Ili sebagai pengerusi bagi mesyuarat pengurusan kursi SPA pada petang ini. Sebelum memulakan mesyuarat, saya menjemput PKS kanan Ajmal untuk mengetuai bacaan doa. Silakan. Okey, baik. Terima kasih pengerusi. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afiyati lil muttaqin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada petang ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya hakim ya azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami, idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kenakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, gerakkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim,
Oh ya khabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah dari melanggar perintahmu. Gunakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, sejahtera yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarukuna min ba'dihi tafarukan ma'suma wa la taj'alillahu fina wala ma'na wala min yatba'una syakiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma ja'al khairu a'malina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawma alqauka fih. Allahumma afilana zunubana wali ikhwanina lazid sabaku nabil iman wala taj'al fi kulubina illa lillazina amanu rabbana innaka ra'ufu rahim rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabanar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Cik Ajmal atas bacaan doa itu tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapten Persekutu Pertahanan Awam Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahman, Ajutan Korsispa UiTM Kampus Puncak Alam, Sarjan Rofi, Jurulatih Korsispa UiTM Kampus Puncak Alam, tuan-tuan dan puan-puan. Dan selamat datang saya ucapkan ke dalam mesyuarat pengurusan sesi 1 bagi tahun 2022. Okey. Ini adalah agenda mesyuarat kita pada petang ini. Yang pertama iaitu kata-kata aluan pengerusi. Yang kedua adalah program dan aktiviti Korsispa sesi 2 2021-2022. Pelaksanaan latihan Siswa Virtual Challenge, majlis ucap tama komandan dan hal-hal berbangkit. Bagi program dan aktiviti Korsispa sesi 1 2021-2022. Aktiviti yang pertama sekali adalah latihan medan. Win, saya nak tanya. You all ni panggil jemputan siapa lagi pegawai yang terlibat? Saya telah dimaklumkan oleh pegawai seranta, iaitu di mana kebanyakan pegawai bersekutu tidak dapat hadir pada petang ini. Pegawai seranta sudah tanya seorang-seorang. Satu-satu. Okey, tak apa. Yang penting you update dengan saya dulu sebab saya nak tahu kan. Asyik you tengok muka saya dengan muka sarjan ni macam bosan ni tengok kan. Ya. Tak. Penting-penting sebab pada saya, sebab you ada ambil kehadiran tak? Kalau boleh biarlah ada kehadiran apa semua kan. Ya. So, bukan apa. Saya mengharapkan jugalah. Kalau tanya lepas ni pegawai lain tu, kalau dia tak dapat hadir, cuba tanya dia, waktu apa yang sebenarnya yang sesuai untuk dia hadir? Kan? Okay, baik. Kalau misal kata pukul 5:30 ni sebab kerja nak ambil anak, jadi pukul berapa? Kalau dia kata pukul 8, kita akan buat pukul 8. Maksudnya kalau boleh, saya nak pelibatan yang paling ramai lah. Kan? Jadi setakat tengok muka saya dengan muka you all ni, dah biasa orang yang sama je kan? Macam photo state ya. Kalau tengok apa laporan, ambil gambar ni dah siap setahun dah. Tak payah mesyuarat dah. Macam tu lah. Kan? So kalau boleh kita nak ada variasi lah. Betul Jan? Anggur. Setuju tuan. Okay, teruskan. Okay. Saya teruskan dengan pembentangan program dan aktiviti kita bagi sesi 2 2021-2022. Yang pertama sekali adalah latihan medan PKS Pertengahan, iaitu pengurusan asas bencana. Latihan medan telah berlangsung pada 22 Mac 2022 hingga 23 Mac 2022 yang telah berlalu beberapa hari yang lepas, di mana ketua program dia adalah PKS Kanan Nur Najihah Farhana binti Mansor, penolong ketua program iaitu PKS Tinggi Nurul Atikah binti Ibrahim. Pelaksana dia adalah PKS Senior dan tempat untuk kita melaksanakan latihan medan ini adalah di dalam kampus kita sendiri, iaitu UiTM Kampus Puncak Alam. Selepas itu yang kedua adalah mesyuarat. Okay, saya nak ambil feedback sikit daripada latihan medan pengurusan asas bencana. So okey, yang mana yang dah berlangsung tu bagus, alhamdulillah. Cuma saya rasa kurang cantik. Nampak you agak slow.
bila kita dah buat program, saya nak kita lebih proaktif ya. Maksudnya setiap aktiviti yang kita buat atau sesi-sesi yang telah kita jalankan sepanjang kursus tersebut, cuba ada satu gambar mengikut sesi. Update terus ke dalam Facebook atau media sosial. Yang keduanya, kalau boleh buat terus apa orang kata apa montaj ataupun yang seangkatan dengan dia yang secara pendek ikut sesi tersebut, terus saja selesai sesi dalam hari yang sama, terus update dalam media sosial. Nampak kita smart dan kita proaktif. Kita kena ikut situasi semasa. Kalau tak, you nak tunggu sampai habis atau 2 minggu, 3 minggu, you memang nampak slow. Sebagai mahasiswa yang orang kata di era millennium ni, di era maya dengan keadaan teknologi sekarang ni, kita tidak ada masa untuk menyimpan satu artikel atau bahan tu sampai lebih 24 jam. Pada saya, the best way untuk you mulakan adalah daripada dalam kursus ISPA ni sendiri yang menyatakan you telah apa menambah baik proses kerja you dari segi mewawarkan, mempromosikan atau menyatakan program-program tersebut dalam kadar yang paling cepat. Maksudnya you are ready, template sebagai contoh apa aktiviti. Lepas dia ambil gambar, habis saja sesi pertama, terus update maklumat, pop, you blast. Nampak dekat situ you akan lebih proaktif. Kenapa saya nak suruh you mulakan sebegitu? Bukan untuk course ISPA semata-mata, tapi untuk you punya survival. Aktiviti you akan datang dalam pekerjaan you atau apa-apa yang you bidang yang you ceburi ataupun platform persatuan yang lain, you akan nampak seorang yang energetik, pantas, proaktif. Saya nakkan mahasiswa yang lahir daripada course ISPA ni seorang yang luar biasa ataupun mempunyai satu platform yang lebih baik daripada mahasiswa yang lain. Itu hasrat saya lah. Dekat sini kita start train. Dekat sini kita start buktikan yang kita mampu buat. Jangan cerita pasal masa, jangan cerita pasal tenaga ataupun had kerja. Dekat sini challenge you punya diri buat yang terbaik. Itu komen saya sebab saya tak nampak. Okay. Teruskan. Okay, baik tuan. Terima kasih di atas cadangan dan teguran itu tadi. Seterusnya, kita ada mesyuarat pengurusan bersama pegawai bersekutu dan jurulatih, iaitu pada hari ini yang kita langsungkan sekarang. Peserta dia adalah majlis tertinggi, jurulatih, pegawai dalam latihan dan juga pegawai bersekutu. Dan ini berlangsung semasa cuti semester. Selepas itu, kita adakan mesyuarat pembukaan jawatankuasa perwakilan kadet Siswa-siswi Pertahanan Awam Sesi 2 2021-2022 Bilangan 2 Tahun 2022. Mesyuarat pembukaan ini kita akan adakan pada 30 Mac 2022, iaitu pada Rabu, pada minggu hadapan. Jadi saya harapkan pegawai-pegawai dan jurulatih boleh hadir pada mesyuarat tersebut. Peserta dia adalah semua PKS, jurulatih dan pegawai. Yang ini kita akan adakan pada minggu pertama pembelajaran, dan kita cuba adakan mesyuarat ini di Dewan Anggrek PSB, dan pilihan kedua kita adalah Google Meet sekiranya kita gagal dapatkan tempat untuk mesyuarat tersebut. Tetapi kita akan cuba untuk dapatkan untuk adakan mesyuarat pembukaan ini di Dewan Anggrek. Okey. Berhubung dengan perkara tersebut, saya cadangkan you letak Dewan Agrik / hybrid. 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 Why hybrid? In case tak dapat pun ramai, you duduklah satu tempat, cari tempat yang boleh duduk sebagai komiti bersama dengan kalau kata komiti ada contohlah 10 orang ke 20 orang, you duduk setempat dekat Dewan Makan ke whatever, pandailah you cari kan bilik-bilik study ke atau pinjam apa pustakaan ke kan. Yang penting you ada satu team yang boleh duduk bersama and then buat hybrid bersama yang lain. Saya tak nak nampak macam Google Meet. Google Meet macam keadaan kita sekarang lah. Tak dapat kecil, apa tak dapat besar, dapat kecil. Maksudnya kita still lagi dalam konteks, kita ada team. Kita tak nak nampak single-single, tak nampak apa you dalam satu platform yang apa kebersamaan tu kurang. Alright. Seterusnya, program kita adalah majlis ucap tama yang amat setia Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam dan Komandan UITM bagi tahun 2022
Yang ini kita akan jalankan atas talian, iaitu kita cadangkan tarikh pada 16 April 2022 pada hari Sabtu. Masa dia adalah 8 pagi hingga ke 11 pagi. Ketua program adalah saya sendiri, iaitu PKS Tinggi Edwin Anaili. Penolong Ketua Program PKS Tinggi Nur Atikah binti Ibrahim. Peserta adalah semua PKS dan pegawai UiTM Cawangan Selangor. Yang ini kita akan langsungkan untuk menggunakan Zoom, Google Meet dan juga FB Live. Kenapa kita cadangkan atas talian? Kerana UiTM sekarang dalam proses peralihan daripada pandemik kepada endemik, jadi masih tidak sesuai untuk kita buat secara bersemuka secara penuh. Dan saya harap bahawa tuan-tuan dan cik semua faham berkenaan dengan peraturan yang telah ditetapkan UiTM. Okey, saya nak jelaskan balik ya. Saya tak nampak pula dalam pandemik ke endemik kita begitu, saya tak nampak peraturan tu jadi begitu, sebab sekarang untuk bersemuka tak jadi isu. Cuma dalam kawalan, dalam SOP kan, ikut ni. Jadi kalau you kata sebut UiTM ni, saya tak nak you menjadikan itu sebutan sebegitu, sebab dia akan menyebabkan satu persepsi ataupun satu benda yang negatif. Dia jadi macam mana? Jadi contoh, saya bagi contoh satu isu penangguhan convocation. Bila penangguhan convocation, keluar pula dalam statement tu, dia kata KPT mohon untuk ditangguhkan. So lepas tu menteri bambulah VC. Kenapa pula sebut KPT? Bila pula KPT arahkan? Jadi macam you sekarang, you kata UiTM tidak benarkan. Sekarang lepas ni UiTM akan bambu you. Bila masa UiTM tak benarkan? VC akan bambu you. Kenapa pula you kata UiTM tak benarkan? Sebab kita akan menggunakan PKS yang ramai. Mungkin kita boleh guna hybrid tu, mungkin boleh tuan. Jadi you jangan sebut menyatakan UiTM. You kalau nak sebut atas langkah-langkah keselamatan, memastikan SOP. So bila kita nak memberikan jawapan, kita kena berfikiran keseluruhan. Jangan kita membunuh orang lepas tu kita terbunuh. Word tu kena jaga. Sebab saya bagi satu contoh lah, isu pasal penangguhan convocation tu sangat hebat. Memang lepas tu memang menteri melenting lah, sebab menteri tak pernah arahkan, dia ada isu yang lain. Bila you meletakkan satu benda yang bukan pada tempat dia, you akan kena. Yang kedua, you nak buat ucap tama yang amat setia Ketua Pesuruhjaya APM tau. You nak buat untuk Selangor. Standard kita ni, kita timbalan komandan pun tak dilantik lagi. Jadi agak-agak ya, standard you di mana? Sarjan boleh komen dekat sini. Ya tuan, komen saya berkenaan yang tu. Bagi saya, kalau mengikut aliran dia melalui PSAKO, jemputan melalui UiTM dan pejabat negeri, benda tu tak ada masalah. Tapi kena ikut betul lah benda saluran dia. Kalau melalui PKS ataupun satu kos yang kecil ataupun kos ISPA itu ni untuk menjemput Ketua Pesuruhjaya, yang tu mungkin salah dari segi etiket dan protokol. Okay. Tak apa-apa, tepat juga. Edwin, you kena jelas Edwin dengan semua jawatankuasa. Kita nak buat yang ucap tama ni bukan untuk UCS. Kita nak buat untuk semua UiTM. Kita tak pernah buat untuk UCS mata-mata. Belum pernah ada dalam sejarah. Kita kalau buat untuk UiTM, maksudnya semua kos ISPA, 5 kampus mesti ada. Okey, baik tuan. Nampak tak dekat situ peserta tu? Jadi benda ni saya kena tegur hari ni. Mana salah saya akan tegur terus. Supaya kita jelas, jangan kita tersilap. Kalau kita nak buat sekadar PKS kita, kita cukup dengan kita panggil kita punya komandan. Kalau kita nak buat ucap utama Ketua Pesuruhjaya ni, saya tidak ada halangan. Tapi persiapan kita, adakah kita telah berbincang dengan semua ketua-ketua pegawai kadet tinggi contohnya di 5 kampus ni, kita bersetuju pada tarikh tersebut. Dan benda ni pula saya akan bincang dengan mesyuarat ajutan, mesyuarat pegawai-pegawai bersekutu seluruh 5 kampus ni, dah dapatkan maklum balas daripada Shah Alam.
Shah Alam pula, apa, Dr. Anis selaku timbalan komandan Shah Alam, dia akan berhubung dengan VC. VC akan apa, sign surat hantar kepada Datuk KP, apa yang amat setia KP. Jadi proses-proses ni dengan tarikh yang you beri apa semua ni, adakah you rasa cukup, dah ready, dah sesuai, dah dapat ataupun hanya sekadar atas kertas? Okay, baik. Nanti kami akan tetapkan satu tarikh dan kami akan meminta pertolongan tuan untuk bawa ke ajutan yang lain untuk dibincangkan di peringkat atasan. Bolehkah tuan? Itu sebab benda-benda ni jangan kita letakkan benda yang melibatkan luar saja, you kena hati-hati. Ya, jangan sekadar dalaman, kita tak ada masalah lagi. Kalau ada melibatkan luar, kita kena pasti, sebab ini bukan melibatkan kita saja. Ini melibatkan masa VC, melibatkan masa KP, kan? Jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah perancangan tu sangat bagus. Perancangan apa hasrat tu sangat bagus. Cuma dekat sini ada kekeliruan berlaku yang lepas kita terpaksa tangguhkan atas beberapa sebab. Antaranya isu apa, Ketua Putrajaya yang tamat, Datuk Ruslan. So kita menunggu pergantian. Lepas tu masa yang agak terhad dengan VC yang agak padat. Jadi perkara-perkara tu kita menangguhkan dan kita tak pernah menyatakan kita nak buat benda tu secara bersendirian. Yang sebelum ni kita menyatakan kita sebagai tuan rumah. Okay, Duin? Okay, baik. So jangan confuse, ya. Saya kena membetulkan balik dekat situ. Bukan marah tau, di nasihat. Okay, baik. Jangan semua panik, ya. Apa-apa. Nanti kami akan propose satu tarikh yang cukup masa untuk kita tu, nanti tuan terus bawa ke mesyuarat ajutan. Untuk ujian pertama ni saya rasa macam terlalu cepat sangat, tapi tak apa, you letak tarikh is okay, bagus. Cuma you kena gerak kerja di 5 kampus ni, dapatkan informasi, dapatkan maklumat, war-warkan supaya lepas tu saya boleh bincang di peringkat apa pegawai-pegawai kampus Syawang yang lain. Okay, so tarikh apa semua tu tak ada masalah, kekalkan peserta, melibatkan semua kursus ISPA UiTM. Okay, baik. Platform hybrid. Okay, baik. Okay, platform hybrid ni ada dua, ya. Hybrid yang saya maksudkan sini, kita memang tak dapat kumpul keseluruhan. Mungkin itu akan berlaku. Tapi kita boleh kumpul mengikut kampus. Contohnya, kumpulan daripada kampus Selangor, kampus Kelantan, kampus Pahang, ada kan ada setempat-setempat. Dan juga mungkin ada secara individu yang pukal yang mungkin berada di rumah. Jadi kita akan zoom dia ikut kampus. Jadi kalau Selangor duduklah satu dewan, dekat dewan. Contohnya begitu. Maksudnya kebersamaan tu tidak ada. Kita tak ada lagi konsep, oh kau duduk kat bilik kau, aku duduk kat bilik aku. No. Dan dekat situ takkan ada penyeragaman. Sebab kita takkan pakai uniform. Kita akan buat hal kita sendiri. So ujungnya, message ataupun kita punya uniform dan unity tu tidak akan ada dalam kita punya kursi spa. Jadi buang semua masalah-masalah yang you tak boleh pakai uniform tu. Jadikan benda tu secara formal, ikut pada proses. Nanti jadilah orang ni pakai baju macam ni orang. Lepas tu panggil Datuk KP. Ya, panggil pula apa, Datuk BC. So benda-benda ni akan timbul masalah kemudian hari. Kita akan ada masalah dari segi attitude kita. So kena tambah baik kat situ. Okay, baik tuan. Okay, saya teruskan. Terima kasih tuan di atas teguran dan cadangan itu tadi. Seterusnya kita pergi ke program yang kita cuba nak anjurkan, yang kita bawa daripada SEM lepas, kita cuba nak bawa balik kepada SEM ni, adalah SISFA Virtual Challenge. Yang ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh ketua program dan penolong ketua program PKS Kanan Muhammad Amirul Ajmal bin Razak dan PKS Kanan Zaidatul Azimah binti Zainal Abidin. SISFA Virtual Challenge ini kita akan langsungkan pada minggu yang keempat, minggu kelima. Lepas itu kita ada cuti pertengahan semester. Lepas itu kita sambung dengan, selepas habis cuti pertengahan semester, kita akan laksanakan SISFA Virtual Challenge ini, iaitu pada minggu yang keenam. Dan penjurian pertandingan kita cadangkan pada minggu yang ketujuh dan minggu kelapan, iaitu akhir sekali, iaitu majlis perasmian penutup SISFA Virtual Challenge. Yang ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh ketua program dan penolong ketua program sebentar lagi.
Seterusnya, pada minggu yang ke-9, iaitu 10 hingga 12 Jun 2022, kita adakan latihan medan untuk PKS Muda pula, iaitu Pengurusan Asas Bencana. Ketua projek adalah PKS Pertengahan Muhammad Haiman bin Hashim, dan penolong ketua program adalah PKS Pertengahan Nur Atikah binti Muhammad Nizam. Peserta dia adalah PKS Muda, dan kita cadangkan latihan medan bagi PKS Muda dilakukan di UiTM Kampus Puncak Alam. Selepas itu, kita pada minggu ke-14 kita ada majlis bacaan Yasin bagi menduduki peperiksaan akhir, iaitu kita tetapkan pada minggu ke-14 pada tarikh 16 Julai 2022 iaitu Sabtu. Ketua projek adalah PKS Muda Salman Al-Farisi bin Hajaha. Penolong ketua projek adalah PKS Muda Nur Khairiyah binti Abdul Halim. Peserta adalah semua PKS, dan kita akan menjemput pegawai untuk mengikut majlis bacaan Yasin tersebut. Selepas itu, majlis mesyuarat penutup jawatankuasa perwakilan kadet kursi wasiswi pertahanan awam sesi 2021-2022 bilangan 3-2022. Kita adakan pada cuti semester, iaitu pada 15 Ogos 2022, iaitu pada hari Isnin selepas habis semua peperiksaan, di mana peserta adalah semua PKS, jurulatih dan pegawai. Platform yang kita gunakan adalah Dewan Serbaguna Angsana ataupun Dewan Anggrek. Lepas itu, kita ada semasa cuti semester, kita ada kursus pengurusan pusat pemindahan dan metodologi latihan bagi PKS senior. Yang ini kita akan langsungkan selama beberapa hari, iaitu 19 hingga 27 Ogos 2022. Pelaksana adalah pegawai dalam latihan, di mana peserta adalah PKS senior. Ini khusus ini kita akan jalankan di UiTM Kampus Puncak Alam semasa cuti semester. Kita cadangkan semasa cuti semester adalah kerana kita melihat kepada semua tarikh bagi PKS senior yang telah habis intern. Sebab itu kita anjak kepada cuti semester bagi semester hadapan. Seterusnya, kita ada khusus bakal pegawai dan FRLS bagi PKS senior. Ini kita akan langsungkan pada 2 hingga 10 September 2022, iaitu pada cuti semester juga. Pelaksana dia adalah pegawai dalam latihan, di mana peserta adalah PKS senior lagi, iaitu kita cadangkan untuk dijalankan di UiTM Kampus Puncak Alam. Seterusnya, pada 16 hingga 24 September 2022, sebelum semester baru yang akan datang itu bermula, kita ada kursus pengurusan pusat metodologi kursus pengurusan pusat pemindahan dan metodologi latihan bagi PKS Pertengahan, di mana ketua projek adalah PKS senior Muhammad Dennis bin Ismail Fahmi, dan penolong ketua projek adalah PKS senior Akilah binti Saleh, di mana peserta adalah PKS Pertengahan. Yang ini juga kita akan adakan di UiTM Kampus Puncak Alam. Berikut itu adalah program dan aktiviti sepanjang semester ini. Sebelum saya beralih kepada cadangan takwim SISPA sesi 2 Mac dan hingga Ogos 2022, tuan-tuan, puan-puan ataupun sarjan ada apa-apa soalan berkenaan dengan program dan aktiviti kita? Okey, saya ada soalan. Dekat mana untuk ni apa majlis pentauliahan? Majlis pentauliahan kita masih lagi belum dibincangkan sebab kita belum melaksanakan khusus bakal pegawai. Khusus bakal pegawai kita akan adakan pada September 2 hingga 10 September 2022, tuan. So sekarang ni you tak perlu tahu dekat mana dia nak dianjurkan, berapa hari bulan. Tapi dalam kalender mesti ada. Maksudnya akan dimaklumkan. Kita kena tunggu. Tapi kena ada dekat situ untuk majlis pentauliahan. Sebab apa? Mesti ada siapa yang melaksanakan. Kalau mesti kata dia buat hybrid lagi, kita kena buat persiapan tempat, lokasi, lepas tu kena persiapan pakaian. So isu-isu melibatkan pentauliahan ni pun akan timbul, yang mana kita tak buat lagi pakaian number one dress. Jadi saya minta pegawai yang bertanggungjawab boleh berhubung dengan YM Kuintan untuk membincangkan pembelian pakaian one dress. Sebab nak kena masuk mesyuarat, nak kena buat pembelian.
Kalau tak, sampai bila pun you takkan ada number one rest. Okay, okay, baik tuan. Eh, ini isu ni kena segera tau. Pelantikan ni kena segera. Kertas kerja, permohonan, semua kena segera. Sebab kita kena buat tempahan awal. Kalau tak, biasanya dekat ujung tahun sekalipun, biasanya bila 10 ke atas kita punya majlis pertolihan. So kita nak kena dapatkan kelulusan. Lepas dapat kelulusan, kita kena buat tempahan. Nak buat tempahan tu paling lama. Proses-proses dia tu. Eh, so mohonlah. Saya nakkan kalau boleh tahun ni kita tak ada isu tentang pakaian number one dress. Semua tak ada masalah. InsyaAllah you all nanti tauliah pun semua dah ada number one dress. Tak kisahlah sama ada dia nak buat apa fully bersemuka ke, dia nak buat hybrid ke atau apa pun yang akan diterima akan datang. Benda tu kita dah ready. Yang kedua, saya tadi ada perasan ada satu lagi perkara yang saya nak sentuh. Dah terlepas pandang pula. Satu lagi berhubung dengan isu-isu apa ini patut lain-lain nanti. Tapi tak apalah, you teruskan ni dulu. Okay, terima kasih tuan. Satu lagi, semua kursus kita buat dekat UiTM kan? Pusat latihan tak dibuat lah? Sekarang ni kita dapat makluman masih pusat latihan sekarang ni macam tak nak terima sangat kita punya kursus ni dijalankan. Sebab itu kita kebanyakan platform yang kita gunakan di UiTM Campus Puncak Alam. So dia datang ke tempat kita lah kan? Ya, kita akan jemput jurulatih untuk datang ke tempat kita. Okay. Cuma saya ada satu cadangan ya, kalau Sarjan boleh bantu saya juga. Sebab saya nampak apa yang berlaku baru ni di peringkat UiTM Shah Alam, pegawai-pegawai ada berbincang dengan Alfa, lupa dengan Tuan Fazli, Dr. Fazli. Dia menawarkan kursus-kursus kepada pegawai kita untuk berkursus di sana. Antaranya contohnya kursus asas renang, kursus scuba kan, yang mungkin bukan di dalam silibus tapi kita boleh anjurkan sebagai salah satu aktiviti kita juga. Contohnya kursus asas renang kan. Jadi why not apa kita cuba buat permohonan dan kita boleh pergi ke sana untuk dapatkan latihan dekat sana. Macam mana pandangan? Cadangan tu menarik. Saya setuju kan untuk melengkapkan ataupun menambah baik lagi kita punya bilangan kursus pada kita punya bakal-bakal pegawai dan pegawai muda yang officer yang kita ada sekarang ni. Juga kita, saya katakan je untuk buka juga kepada pegawai-pegawai bersekutu serta pegawai bersekutu lah untuk sama-sama menghadiri kursus untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi yang nak tambah yang berkenaan dengan pusat latihan tu, diorang dah keluarkan satu arahan menyatakan bahawa diorang belum sedia untuk buka pusat latihan untuk dikunjungi atau dihadiri untuk menghadiri kursus. Tapi diorang akan melantik pada pusat ataupun pihak tanah awam daerah negeri sebagai wakil, sebagai penganjur ataupun penilai bagi kursus tersebut. Contoh macam keadaan sekarang, pusat latihan, kalau kata pusat Alfa, dia akan lantik daripada PPAN Selangor untuk hantar pegawai dia supaya datang melatih anggota dekat sini. Ikut daerah, kalau kata dekat sini, negeri Selangor lah. Itu saja tuan. Okay, terima kasih Ejen. So far itu saya dah ambil maklum. Cuma yang saya nyatakan ni adalah benda-benda yang di luar daripada kursus-kursus wajib tadi tu, supaya kita adalah merasai, oh ni pusat latihan. Kalau tak sampai habis pun dah bertauliah, aku tak pernah pun masuk pusat latihan atau kriminal latihan. Betul tak? So benda-benda ni sebab kita boleh berbincang dengan komandan kan. Itu tak apa. Apa nanti Edwin boleh kita atur, kita buat satu kunjungan hormat kepada komandan Alfa contohnya kan. Apa aktiviti yang boleh kita buat bersama kan. Jadi kita bawa semua PKS, berapa orang yang dibenarkan untuk kita buat satu latihan dekat sana yang bukan dalam satu silibus wajib. Okey, baik. Banyak tu kita boleh buat. Kalau kita nak tengok kan, sebenarnya kita boleh buat contohlah, saya bagi contoh. Mungkin kita punya latihan medan kita ada plus tambah. Contohnya kita buat sekali kursus asas renang ataupun kita buat sekali khusus pengendalian bot kan. Kita ada banyak contohnya pantai di Bagan Alang, tak silap saya kita ada menara pantai. So dekat situ kita buat kolaborasi untuk latihan untuk aktiviti air contohnya.
So kita kita yang kena create untuk kita merasai dan menikmati benda tu. Kalau tak, you takkan dapat sewaktu you zaman pegawai kadet ni. Kan? Sebab saya dah nampak trend apabila dia kata dia buat dekat tempat kita, kita tak merasalah masuk ke pusat latihan. Betul tak? Cari slot. Sekurang-kurangnya ada satu sesi yang kita dapat di pusat latihan. Oh, betul tak? Yang tu saya sokong. Sebab untuk maklumat lah, semua tuan dan semua, untuk maklumat khusus-khusus seperti yang Tuan Tamizi cakap tadi tu, sebenarnya bagi anggota, anggota sendiri, anggota Pertahanan Awam sendiri, untuk join kursus-kursus macam Tuan Tamizi cakap tadi tu, sebenarnya agak sukar. Sebab untuk melayakkan diri untuk pergi ke kursus-kursus yang seperti Tuan Editor cakap tadi tu, dia perlu ada kelayakan. Contoh untuk scuba, dia mesti ada asas menyelamat di air, kemudian level 1, level 2 baru boleh pergi scuba. Sekiranya kalau dia open untuk scuba, kursus-kursus yang kita boleh katakan Evan, itu memang kita tak boleh lepaskan peluang tu lah. Sebab benda tu rare, susah nak buat, susah kita nak dapat. Okay, masih lah. Itu yang saya katakan tadi, ambil yang asas-asas dulu. Dan so kalau kita silibus ni, silibus untuk pertolehan. Yang pertolehan kita memang tak boleh apa, kita kena follow. Tapi dalam mana yang kita boleh slot in untuk joint venture kita dapat, itu yang saya cadangkan satu kunjungan hormat kepada Komander Alpha contohnya. Apa yang Komander Alpha boleh bantu kita, boleh bawa kita menggunakan facilities di Alpha sebagai contoh. Tu saya bagi task ni pada Edwin lah. Okey, okay, baik. Yang kita lain akan... setuju ke? Yang ahli-ahli majlis tertinggi yang lain ni setuju tak? Atau ada bantahan, saya tak bersetuju? Ada suara sikit, takkan tiga orang ni bersuara. Setuju tuan, setuju. Setuju tuan. Kutlah kalau you rasa seronok tengok you hati macam alam je kan. Bukan setuju je, korang pun kena buat kerja juga untuk Edwin tu. Kita kena take advantage, kita kena try. Kita tak boleh sekadar kita dalam kelompok kita. Okey, satu lagi yang saya terlupa tadi. Sulam dekat mana sulam? Sulam? Haa. Sulam bagi semester ni tak ada lagi tuan. Sebab sulam dijalankan bagi semester yang ketiga. Jadi PKS muda, kita pada semester ni tak ada sulam. Oh, kita tak ada PKS muda ke? Ada, cuma mereka semester dua pada semester akan datang. Oh, ya ke? Oh. Ya. Okey, kalau kita tak ada sulam, apa aktiviti yang kita boleh buat seolah-olah sulam? Tak apa, kita perlu jawab. You fikirkan nanti, tambahkan nanti. Okey, baik. Saya sebenarnya saya nak ada aktiviti yang dalam konteks team building. Kan? Khusus-khusus banyak lebih kepada yang protokol dan formal. So team building ni penting untuk merapatkan kita. Kita tak nak dalam keadaan kita stres, kan? So cari aktiviti apa, barbecue night, whatever lah, kan? Yang boleh merapatkan kita, yang boleh menyatukan kita, kan? So itu yang paling penting lah, ukhuwah lah. Kita dah masuk endemic, satu yang bilang kita endemic, kita bukan pandemic. Jangan kita jadikan macam seolah-olah kita di awal pandemic. Adalah satu benda yang merugikan lah, kufur nikmat namanya. Bila kita masih lagi kekal dalam konteks pandemik sedangkan dah beralih kepada era endemik. Okey, baik. Teruskan. Okey, terima kasih tuan. Cadangan-cadangan daripada tuan dan sarjan nanti akan dibincangkan dengan segeralah di peringkat majlis tertinggi. Seterusnya saya serahkan kepada PKS Tinggi Nur Atika untuk membentangkan tentang cadangan takwim SISPA sesi 2 Mac hingga Ogos bagi tahun 2022. Silakan. Sekejap. Yang tadi SISPA challenge siapa yang bentang tu? Kenapa tak terus bentang? Yang tu kita akan bentangkan nanti tuan. Kita ada kita bincangkan takwim dulu baru kita pergi kepada program SVC. Yang tu kita akan akhir sekali supaya kita ada masa yang yang agak cukup lah untuk kita bentangkan takwim dan tarikh kita. Saya tak nak lama sangat . Kalau boleh nak habis cepat sebab saya ada part yang lain. You all pun mesti tak nak lama kan? Okay, secepat mungkin. Okay, baik. Silakan Cik Atika. Terima kasih diucapkan kepada PKS Tinggi Edwin. Saya PKS Tinggi Nurul Atika. Okay, secara asasnya takwim kita tidak lari jauh dengan program dan aktiviti yang telah dibentangkan oleh PKS Tinggi Edwin sebentar tadi.
Jadi pada minggu pertama sehingga minggu kelima, seperti yang Tuan Puan boleh lihat, kita ada mesyuarat pembukaan, majlis ucap tamat dan juga SISPA Virtual Challenge. Seterusnya, Cik Edwin. Seterusnya sehingga minggu ke-8 kita akan sambung lagi SISPA Virtual Challenge. Kemudian kita ada satu minggu off, iaitu untuk cuti perayaan khas. Minggu ke-9 kita ada latihan medan khusus pengurusan asas bencana untuk PKS Muda Batch 14. Seterusnya minggu ke-10 sehingga minggu ke-12 kita tak ada apa-apa program besar, hanya latihan mingguan seperti biasa. Seterusnya kita sambung lagi minggu hujung semester, iaitu minggu 13 dan 14. Tiada program besar, hanya minggu ke-14 tu kita ada majlis bacaan Yasin. Dan setelah bermulanya cuti semester, kita akan ada mesyuarat penutup jawatankuasa perwakilan kadet dan juga kursus 3P bagi PKS senior, kursus bakal pegawai dan juga kursus 3P bagi PKS pertengahan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, satu part lagi saya nampak yang sebelum ni kita tak amalkan, yang kita perlu buat selepas ni adalah dokumentasi. Dan saya tak tahu daripada sebelum ni macam mana kaedah dokumentasi. Jadi saya tak nak apa yang you all dah buat ni menjadi satu benda yang tiada apa-apa nilai. Jadi jadikan dia sebagai satu bahan dokumen yang penting dan bersejarah. So maklumat yang you buat dengan pecahan semester, dengan perancangan aktiviti ni sangat baik. Dan saya nakkan selepas ni sama ada dibuat secara batch ataupun secara tahunan. Maksudnya kalau cantiknya tahunan lah, 2022. Apa aktiviti yang you dah masuk dalam kalender, apa yang dah dibuat, termasuk gambar-gambar aktiviti dalam konteks comfortable books tu, boleh dibuat secara digital dan mungkin dikeluarkan juga secara fizikal. Sekurang-kurangnya ada satu unit untuk simpanan sebagai rujukan. Jadi benda-benda ini, dokumen ni, dia akan menjadi bahan rujukan kepada junior-junior you yang kemudian. Dan ia juga menjadi satu bahan rujukan sejarah yang boleh kita majukan kepada bahagian arkib universiti untuk disimpan. Sebab ini adalah dokumentasi. Maksudnya, apa aktiviti yang dirancang, pelaksanaan dia, semua ada dalam satu buku. Sama ada secara digital ataupun secara hard copy. Jadi ini adalah kenangan yang you boleh dapat lihat dan buat. Dan apa yang you buat, dokumentasi yang sekarang you buat ni, benda tu semua akan ada dalam kita punya simpanan sejarah. Dan you akan nampak, oh bagusnya aku dah buat ni dulu. Mungkin 20 tahun akan datang baru you sedar. Kan, macam mana saya sedar pada hari ini, ruginya saya kalau saya tak buat dulu. Contohnya begitulah. Ya? Jadi saya mengharapkan ada permulaan yang baik, dan kalau boleh yang sebelum ni pun dibukukan. Dibukukan kalau boleh, kita nak ada. Jadi buku-buku tu boleh diletakkan di dalam satu paparan, atau kita ada website ke yang boleh kita letakkan kat situ secara berkala setiap tahun, ataupun mana-mana media sosial yang boleh kita letakkan sebagai rujukan kita pada hari ini dan akan datang. Dekat mana you paparkan perkara-perkara ni? Ada website tak? Kita tak ada website, cuma bermula daripada semester lepas kita telah merangka majalah SISPA, Tuan. Yalah, majalah SISPA tu letak di mana? Kita akan buat secara flipbook tu mungkin. Yalah, letak di mana? Letak di website. Macam link tu. yang tu masih lagi dalam dalam proses pembuatan. Biro Publicity dia sedang mengumpul gambar-gambar. Yang tu telah kita laksanakan pada semester lepas dan akan disambung pada semester ini dan akan datang. Okey, saya ada dua cadangan tentang website ni. Satu website yang mungkin kita boleh mohon dengan unit IT kita di Puncak Alam untuk mewujudkan, atau kolom yang kita boleh letak. Yang keduanya, website ni ada banyak juga yang kita boleh dapat sama ada percuma ataupun berbayar. So you bolehlah apa lihat dekat mana platform yang terbaik yang sebenarnya you boleh letak. Okey? Okey, baik. Okey, seterusnya saya serahkan terima kasih Cik Atika. Seterusnya kita pergi kepada takwim akademik. Untuk membentangkan takwim akademik ni, saya serahkan kepada PKS kanan Azri Shah untuk membentangkan takwim akademik. Silakan.
Terima kasih kepada PKS Tinggi Edwin. Saya PKS Kanan Azri Shah. Berkenaan takwim akademik ini, tak banyak yang saya nak sebutkan, cuma nak beritahu yang takwim yang kita buat untuk kursus ISPA adalah pelarasan berdasarkan kalender akademik yang dikeluarkan oleh UiTM sendiri. Slide seterusnya, Edwin. Di sini pada seperti yang tadi yang dibentangkan, takwim kursus ISPA, segala program dan aktiviti yang dirancang yang akan dijalankan oleh kursus ISPA telah mengikut tarikh minggu akademik UiTM. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada PKS Tinggi Edwin. Terima kasih. Okay, terima kasih Tania. Terima kasih Cik Azrisha. Seterusnya saya menjemput PKS Kanan Non Najihah untuk membentangkan takwim latihan pada semester akan datang. Silakan. Okay, terima kasih PKS Tinggi Danish. Maaf, terima kasih. Terima kasih PKS Tinggi Edwin. Saya PKS Kanan Non Najihah Perana. Okay, berkenaan pelaksanaan latihan mingguan pada semester ini, tidak banyak perbezaan, cuma ada sedikit penambahan dari segi aktiviti dan latihan akan dijalankan secara bersemuka. Untuk rokok pagi akan dijalankan di Padang Kawat, kos Sabtu di Dewan Kuliah 500 Fakulti Perakaunan, kos pemantapan di Padang Kawat dan Surau Ibn Sina. Jadi tempahan fasiliti dan tempat akan dibuat lebih awal untuk penggunaan sepanjang semester berlangsung. Dan yang terakhir untuk PT Sport akan dijalankan aktiviti seperti latihan kecergasan, larian 2.4 km serta tambahan permainan seperti bola baling dan frisbee. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik okay, Najihah. Okey, silakan. Okey, tak ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada majlis ucap tama komandan. Saya serahkan kepada PKS Kanan Sherry Lin untuk membentangkan. Silakan. Okey, saya betulkan ya. Majlis ucap tama komandan. Lepas tu atas tu majlis ucap tama yang amat setia. Jadi kalau boleh letak dua-dua. Ucap tama yang amat setia KP dan juga komandan. Okey, baik. Kalau tak ada nanti kita delete je lah yang KP tinggal komandan. Ha, begitulah. Okay, back. Okay. Buat masa ni kata aluan tu bolehlah nak letak. Tapi itu nanti saya akan bincangkan balik. Dia letak je tak masalah. Hopefully kita dapatlah pelatihan kita punya timbalan komandan. Kalau timbalan komandan ada, dia akan wakillah untuk berucap eh. Okay, baik. Kalau boleh letak timbalan komandan pun boleh. Untuk menggantikan kata-kata aluan tu. Kata-kata aluan timbalan komandan kursus ISPA UiTM Puncak Alam tu salah. Kursus ISPA UiTM Selangor. Kita tak ada, jangan letak kita letak tu Selangor je senang. Sebab kita 1 bulan 3 2022 secara autonomi kita dah dapat takbir urus sendiri. Sah. Kita memang berpisah nyatalah dengan UiTM Shah Alam. So letak UiTM Selangor lebih mudah. Sebab kita ada satu je, kita tak ada Puncak Alam, Puncak Berana satu, kita ada Sungai Buloh, kita tak ada begitu. Kita tak macam Kelantan lain. Itu pun dengan atas nama UiTM Kelantan. Macam tu. Right? So straight to the point. Ucap tama. Dia ucap tama ni satu je, dia tak boleh ucap tama tu banyak. Jadi kan, jadi ucapan aluan kursus ISPA apa jutan ke timbalan komandan, ucapan komandan macam tu. So kena check balik ni. Yang lain ucapan ketua program ISPA virtual children. Oh, jangan masuk kat sini juga.
nanti dia jadi macam dia tak ada ucapan tau. Ketua program, berapa banyak ucapan yang nak bagi? Kalau you kata taklimat daripada pengarah program, kita tak nak ketua program, kita nak pengarah program. Saya tak nak you jadi ketua, ketua tak nak, ketua dah ramai dah, saya nak you jadi pengarah. Okay, term-term nak guna pakai untuk menganjurkan aktiviti, pengarah program. Okay, sesi bergambar, nyanyian, okay. So far yang ni clear, tapi sebaiknya benda macam ni kalau boleh memang kita nak hybrid. Ya, yeah? Alright, so yang ni betulkan mana yang saya minta tadi, perbetulkan. So far tak ada komen. Next, thank you. Oh tak ada. Kita kalau nak pakai Zoom ke apa, kita kena pakai UiTM. Kita tak boleh pakai Shopee ke apa. Kita kena pakai UiTM. Ya, yeah? UiTM semua percuma, Webex percuma. Tak ada apa pun, ya. Yeah? Benda ni tak wujud dah. Alright. Sebab link-link ah, ni link rasmi ya. Yeah? Kita tak boleh program rasmi, kita kena pakai rasmi. Maksudnya you kena buat permohonan dengan pihak Infotech. Ya, yeah? Pihak Infotech akan buat rakaman ke Zoom ke, dia akan bantu. Okay, okay. Terima kasih Cik Sherry. Seterusnya saya menjemput ketua dan penolong ketua program bagi membentangkan. Anak ketua, saya nak kata pengarah. Oh, pengarah. Okay. Seterusnya saya menjemput pengarah dan penolong. Okay, pengarah. Sikit, kan? Seterusnya saya menjemput PKS kanan Ajmal dan juga PKS kanan Azimah sebagai pengarah dan penolong pengarah program. Anak penolong timbalan. Timbalan. Timbalan pengarah program bagi SISPA Virtual Challenge. Silakan. You kena tahu tau brand yang you buat. Jangan bagi brand budak sekolah pun bagus lagi. You dah pegawai kadet nak bagi jenama-jenama yang low class tu. You kena upgrade lah diri you. Banggalah dengan diri you. Alright? Okay, baik tuan. Okay, silakan pengarah dan timbalan pengarah program. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya PKS kanan Ajman selaku pengarah program SISPA Virtual Challenge. Okay, baik. Jadi untuk SISPA Virtual Challenge, keadaan masih sama lagi seperti mana perancangan pada SEM lepas yang kita bawa balik dalam SEM yang akan datang ni. Okay, baik. Jadi untuk acara yang akan dipertandingkan, yang pertama sekali iaitu PTM SISPA Virtual Run 2022. Yang kedua, pengucapan awam. Yang ketiga, video montaj pengenalan APM dan kos SISPA. Yang keempat, video kemahiran. Dan yang kelima, ya, video ikatan. Okay, next. Okay, baik. Ini butiran bagi setiap acara. Baik. Jadi untuk acara yang pertama, iaitu UiTM SISPA Virtual Run. Okay, untuk pelaksanaan, setiap kumpulan atau kontinjen perlu melengkapkan minimal larian sejauh 200 km secara kumulatif. Maksudnya setelah dibahagi, akan menjadi 10 km satu peserta. Okey, baik. Kemudian mana-mana kumpulan yang berjaya melengkapkan larian melebihi 200 km akan disenarai pendek dan berpeluang untuk memenangi medal eksklusif peserta e-sijil pencapaian. Okey. Jadi untuk saya nak terus mencelah, kenapa tak bagi semua yang menyertai larian tu dapat medal? Macam biasa orang larian mesti akan dapat medal, dia dah tamat kan? Dia dekat sini senang. Semua yang berjaya melebihi 200 km akan mendapat cenderahati yang telah disediakan. Jangan sebut medal ke apa lah. Takut nanti kan kita tak boleh chief atau apa kan. So letak general. So dia yang medal apa semua tu di peringkat dalaman kita. Tapi kalau boleh kita buat konsep larian ni memang semua orang akan dapat lah. Kalau orang tak dapat tak menarik lah kan. Okay, baik. Terima kasih dah cadangan tuan. Okay, untuk tempoh bagi acara virtual ini, ia akan berlangsung selama 7 hari iaitu bermula pada tarikh 9 Mei sehingga 15 Mei 2022 yang mana tarikh 9 Mei ni selepas cuti perayaan. Okay. Jadi untuk bilangan peserta, setiap cawangan perlu mantas satu kumpulan atau kontinjen seramai 20 orang PKS.
Okay, jadi untuk in charge bagi acara ini ada sedikit ralat, iaitu PKS Tinggi Edwin Anaili. Okay, next. Okay, ini masih lagi sambungan untuk kecuran di mana semua peserta akan menerima jersey dan isi je penyertaan. Kemudian peserta juga digalakkan untuk memuat naik gambar semasa larian dan tag IG Kursi Super UITMPA beserta hashtag Sisfa Bicuran 2022. Okay, jadi secara tak langsung dia dapat mempromosikan lagi acara kita ni dengan lebih luas. Okay. Okay, yang ini jangan sebab pembekal hadiah untuk dicari. Kalau untuk presentation luar kan, atau bersyarat ajitan ke atau bersyarat pegawai ke, jangan masuk yang tu. Eh? Yang ni untuk dalaman kita je sebagai nota. Kita nak cari ke apa semua kan? Okay. So okay, yang ni virtual SISPA, UITM SISPA virtual run ni bulan apa? Bulan Mei eh? Ah, ya tuan. Mungkin juga kita boleh katakan sepana ulang tahun apa, Angkatan Pertahanan Awam yang ke-70. Kan? Kalau kata nak buat benda ni, maksudnya dia terbuka. Kita open je semua sebab kita nak meraihkan, nak meramai, itu je. Kalau boleh lah, kita cari sekurang-kurangnya orang kata penyertaan ni dapat seminimum pun 200 orang lah kalau nak cantik. Kalau baiknya lah, lagi ramai lagi bagus. So kena kempen betul-betul lah. Sebab ini SISPA bicuran lah, sepana ulang tahun pun menarik juga. At least ada aktiviti yang kita buat. Lepas tu kita masukkan sekali logo apa hari ulang tahun kan, yang ada macam sayap tu sikit kan. Semalam tengok poster kita keluar tak ada logo sayap. You carilah semua poster yang lain, semua ada sayap. Jadi kita ni tak alert, kita tak tengok perkembangan semasa, kita tak ada tema, kita tak tengok. Jadi bila kita nak buat poster, nak buat apa, kita keluar, kita kena selari dengan angkatan. Kita jangan kita buat seolah-olah kita ni bukan daripada derang. Jadi saya tak nak komen banyak, saya nampak benda tu terus post. Budaya terus post tanpa rujuk dengan saya tu, saya tak berkenan. Ya, yeah? You dah post, lepas tu baru you nak cakap dengan saya. So cakap, tunjukkan saya dulu, baru post. Yang keduanya, semalam saya tegur juga untuk letak gambar kita. Bila letak gambar kita, janganlah letak gambar yang belakang. Kalau sekadar letak gambar saja ropi, letak gambar kepala kat belakang, tak nampak muka, value tak ada. Kan, kita ada banyak gambar koleksi yang baik. Sebab tu saya suruh upload dalam Facebook dan apa, senang nak cari. Ini saya tak ada gambar, saya ada yang gambar 2016 saja. Jadi macam teruk sangat lah you all ni sampai tak ada dokumen. Jadi mesti ada gambar-gambar menarik yang kita ready untuk kita paparkan tentang UITM tu sendiri. Kan, tentang you all tu sendiri sebagai PKS. Takkan kita nak kata ambil gambar semua kita cedok daripada APM tu. Kan? So yang tu saya minta dibuat penambahbaikan lah. Ada komen sajen dalam bab tu? Okay, tuan, sebab tu saya rasa apa yang nak komen tadi tuan dah sebut dah tu tadi. Bukan nak selamatkan diri, tapi itulah memang betul lah apa yang tuan editor kita cakap. Kita kena aktif sikit, proaktif sikit berkenaan dengan tu. Sebab publicity ni penting juga untuk kita kenalkan, untuk membawa diri kita keluar, memperkenalkan kita punya agensi ataupun kita punya ketumbukan. So, untuk kita kena proaktif lah, kita kena ni, apa ni, selalu hebat, selalu ke depan. Okay, jangan kita sembunyikan diri kita eh. Okay, terima kasih Tuan. You all ni kan, kena ingat tau, you all ni sekali je nak jadi apa AJK ni. Lepas habis dah tukar. Jadi masa you jadi, tunjukkan diri you. Tunjukkan gambar-gambar terbaik you all. Ini gambar jutan pun tak ada. Susah juga dekat. Nak cari gambar jutan tak ada. Gambar saja ada lah banyak kan. Jadi kena cari sesi lah macam mana nak dapat koleksi. Nak ambil gambar simpanan stok. Gambar nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kena ada. You all sendiri pun kena ada. Gambar team you, gambar you mungkin tengah buat latihan apa abseiling ke whatever lah. Kursus-kursus. Kena cari gambar-gambar yang menarik. Itu pentingnya peranan media dalam you buat aktiviti tu, perlu ada koleksi-koleksi gambar, tempat-tempat yang menarik, gambar menarik, aksi-aksi menarik. Promosi. Alright? Alright? Boleh Win and the team? Boleh. Masa zaman you kan, tunjuklah gambar you. Janganlah di video kan. Alright?
Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan acara yang kedua. Okey. Untuk acara yang kedua. Awam ni pun sama macam itu kan? Tak ada apa nak ni sangat. Ya, saya sama tu. Okey, sama teruskan. Okey, teruskan. Kita nak cepat sikit. Nanti kan lirik-lirik. Saya dah panjang juga ni. Nak cepat next, ke nak lambat? Dah kan? Next. Alright. Sama lagi, punya pawam. Kan semua perancangan ni sama je daripada yang stand up yang kita bawa balik. Ya, yeah. Okay. Sama tak ada masalah. Sekarang cuma pencara fita tu dah tak ada dah. Kita dah tak ada fita dah. Sekarang kita ada kolej pengajian seni kreatif. Alright. Berkuat kuasa 1/3 kita dah ada kolej pengajian seni kreatif. Okay. Okay, yang tak ada perubahan tak apa. It's okay. Tapi you hutang saya satu benda. Okay, teruskan dulu. Lagi? Okay. Berhubung dengan kursi spa punya, apa sih spa virtual challenge ni, berkali-kali saya kata tunjuklah gambar contoh ke video contoh macam mana aktiviti tersebut. Saya rasa dah makan bertahun dah sampai hari ni saya tak nampak pun contoh-contoh lakonan ke apa dibuat tentang projek yang nak buat. Sampai hari ni saya tak nampak. So saya minta benda tu tolong sediakan nanti. Okay, baik. Saya tak nak ulang lagi dah. Saya rasa dah banyak kali sangat. Dah makan 2 tahun dah isu tu. Okay, baik tuan. Nanti kami akan bagi kepada tuan dan pegawai yang lain tentang kita punya montage dan cadangan baju kita, yang apa yang kita boleh buat lah kami akan tunjukkan. Group pun saya tak nampak untuk fokuskan letak bahan-bahan ni, maklumat ni. Nanti masukkan sekali dengan saja apa semua. Senang kita nak komen apa semua. Kan? At least adalah respon dekat situ apa benda tambah baik kan. Okay, dah tunggu mesyuarat lah. Mesyuarat lewat lah. You present mesyuarat hari ni, esok dah nak jalan program. Jadi tak kena lah. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada hal-hal berbangkit. Saya jemput mana-mana pegawai untuk tambah cadangan ataupun bagi idea tentang perjalanan kursi spa kita pada semester akan datang. Okay, saya nampak hal bangkit ni memang perlu diambil tindakan serius lah. Antaranya yang tadi tu, kita kena rebrand balik image kita. Image kita dari segi siapa kita. Maksudnya kita kena menunjukkan kepegawaian tu sendiri. Yang dari segi keseragaman, pakaian, uniform, kan, you dah, yang mana yang dah start kuliah fizikal apa semua tu, hari-hari yang patut pakai uniform, pakailah uniform. Kalau ada rokol, buat rokol, kan. Dan apa, jangan lupa aktiviti-aktiviti melibatkan media sosial ni, apa juga sekalipun, tolong update maklumat tu, masukkan, kan. Jangan sampai saya nampak benda tu tergantung. You sendiri, you boleh tengoklah, you buat update dalam media sosial you, contoh Facebook. Letaklah macam-macam aktiviti kat dalam tu. You tengok berapa orang yang like dalam tu. Kadang-kadang like satu pun tak ada. Kan? Bermaksud dekat situ, you buat benda rubbish lah. Sebab you tak ada promosi sesama you all sendiri. You ada berapa orang? 96 orang tak silap saya. Kalau 96 orang, seorang satu tick, dah 96 campur pegawai, dah lepas 100 selamba je. Kan? And then kalau kata 96 orang ni, semua buka lagi, panjangkan dalam Facebook masing-masing, orang tambah like, dia akan lebih membesar. Jadi saya nampak peranan untuk pegawai perhubungan serantau ataupun komunikasi yang jaga media sosial ni perlu mempertingkatkan, perlu ditambah baik. Kena ada dokumentasi yang saya katakan tadi, sama ada secara video korporat ataupun secara montaj ataupun kita buat secara gambar aktiviti. Kena pantas, kena cepat, kena orang kata up to date. Jangan tunggu. You bukan orang yang baru nak belajar. You dah kira profesional dalam bidang tu. Sebab ini adalah rutin you. Jadi letakkan diri you setara dengan orang kata akademik yang you ada. InsyaAllah saya yakin dan percaya bila you mula, you akan berjaya. Kalau you tak mula, sampai bila pun tak berjaya. Okay, yang kedua saya dah sentuh tadi isu pasal uniform. So check and balance. Check balik semua uniform. Apa yang kurang, apa semua, check balik. Saya nak apa, mohon you bincang balik dengan YM Kuintan. Kita cuba nak mohon balik kita punya pejabat, permohonan pejabat kita di Angsana tak silap saya.
yang kita tak dapat sebelum ni, kita mohon balik untuk jadikan pejabat kursi spa. Supaya apa? Supaya kita boleh letakkan uniform, apa kita punya dokumentasi, alat-alat peralatan yang mungkin kita nak beli, tak beli-beli sampai sekarang. Check balik dengan YM apa barang-barang yang kita telah senaraikan tapi kita tak dapat beli sebelum ni untuk permohonan pembelian. Ya, yeah. Benda ni penting. Kalau tak, sampai bila pun kita takkan beli dan sediakan. Kita nak harap pinjaman, dah tentu benda tu adalah satu yang mustahil. Terutama di peringkat kesatria, susah nak dapat. Memanglah akan bertembung lah apa semua. Jadi kita kena adalah bahan-bahan yang patut kita beli. Sajen, minta tolong bantu sajen. Benda-benda ni perkasakan balik. Ya, saya nakkan benda ni kita mulakan. Best you ni akan mulakan balik mana-mana benda yang kita gagal sebelum ni. Sedikit-sedikit pun tak apa, daripada tak ada. Eh? Uniform number one tu memang wajib kena ada. Mesti kena usahakan daripada semester you. Kalau tak, memang timbul masalah. Nak konvo, abang nak tauliah aja problem. Yeah? Itu sangat-sangat pentinglah pada saya. Yang ketiga, up to date maklumat pegawai-pegawai, up to date maklumat aktiviti tu setiap masa lah pada saya. Jangan sampai terlepas pandang, jangan sampai kita tak dipandang. So kita lihat balik apa program yang sekarang ni kita tahu kita punya timbalan tak dilantik lagi. Apa program yang boleh kita invite dia di-involve bersama kita? You nak buat barbecue night ke? You nak buat majlis berbuka puasa ke? You nak buat majlis sambutan hari raya ke? Whatever. Invite kita punya timbalan rektor HP tu supaya dia dah nampak kita bersama dengan dia. Walaupun lantikan tak dibuat. Jadi kita nak kebersamaan tu, bersama tu mesti diwujudkan daripada awal. Yeah? Gerakkan. Program santai ataupun you nak buat program santai lain yang bukan dalam program hakiki you, saya boleh cadangkan. Contoh you pergi ke Tasik Shah Alam, you all semua ada kat kampus ke ada kat rumah? PKS Shah Alam ke? You ada di kampus lah, semua dah balik? Dia orang ada di kampus untuk melengkapkan kursus latihan medan. Lepas tu dia akan stay di kampus ke atau balik rumah balik? Yang tu saya tak pasti sebab ketua pengerusi diorang belum lagi buat makluman pada saya tentang program diorang akan datang. Sepatutnya pada uniform semua dah balik. Kalau you tengok rotu tak balik. Semua ada di kampus. Jadi dengan mudah latihan, bila ada aktiviti mudah, bila ada keperluan bantuan nak dimajukan, banjir ke apa mudah. Kalau you duduk di rumah, memang you tak merasai, you hanya akan jadi pegawai online. You perlu balik sebab untuk pasukan reform memang tiada halangan untuk balik ke kampus. So keperluan tu pada saya you kena ada di kampus juga, bukan duduk di rumah online di rumah. Pada saya ubah. Saya agak malu lah sepanjang pandemik 2 tahun kita lah kampus satu-satunya yang mati. Maksudnya tak ada di kampus. Semua 100% nak duduk rumah. Baik di Shah Alam, baik di Kelantan, Terengganu, Pahang, semua ada wakil yang ada di kampus. Jadi ada aktiviti-aktiviti melibatkan pusat vaksin, bantuan banjir dan lain-lain dapat digerakkan daripada Kosispa. Bila VC tanya aje, UCS, kita semua ada di rumah. Pada saya tu menunjukkan kita sangat-sangat terbelakang. Dan tak menampakkan kita ni ada jiwa kesuragawanan, tak ada. UCS ya, tunggal ya. UCS tunggal yang tidak ada wakil. Ini saya kira 2 tahun gagal. Itu yang saya malu nak menghadap dengan VC sebenarnya. Memang malu dan sangat rasa tak tahu nak cakap macam mana. You sendiri you boleh letaklah perasaan you nak cakap dengan komandan dekat tempat saya macam mana. You fikirlah macam mana. Itu yang saya minta lah. Patutnya jawatankuasa adalah di kampus. Memang kita langsung tak wujudlah. UCS ni mati. 2 tahun mati. Walaupun hebat di online. Tapi fizikalnya kita mati. Ini yang realiti yang saya kena beritahu, kena cakap. You kena buat something lah. Jangan sampai orang tak nampak kewujudan kita. Komander pun orang nampak. Siap ada majlis pentauliahan apa semua. Ada elok perjumpaan. Ada pembarisan. Ada majlis penutup. Kita hilang, hilang identiti, tugas kawalan lalu lintas, pendaftaran pelajar, kita hilang, kita hilang. Hari ni dah start, Jen di Puncak Alam dah start ini, esok ada, kita di mana? Kan? Kalau di saya di Puncak Perdana pun, rotu ada,
Kan? Jadi di mana Kosispa? Jadi yang itu agak-agak merungsingkan saya lah sebenarnya. Kosispa ni tak wujud rupanya di UCS. Jadi saya haraplah jangan you sampai rektor tak kenal, di mana rektor tak kenal, cerita ada tapi tak ada. So fikirkan sampai bila kita nak lari daripada tanggungjawab, sampai bila kita rasa selesa dengan duduk di rumah, ujung-ujung semester, okay, saya nak minta keluar baris. So ini teguran-teguran yang saya kena buat, kena tegur, sebab ini isu-isu yang saya nampak menjadi trend. Kalau you nak jadi pegawai online, memang malang lah. Pegawai online memang tak apa, pada saya tak berapa bagus lah. Sebab you hanya dapat teori, you tak dapat praktikal. So please, please come back lah, pulang lah. Kalau tak dapat semua pun, kita ada. Kita ada, jangan kita tak ada. So itu antara benda yang saya rasakan penting untuk kita buat. Dan apa yang saya nyata juga tentang dokumentasi, file, rekod, zahirkan dia secara digital dan juga hard copy, zahirkan. Kita perlukan, kita nak lihat, kita nak tengok. Itulah hadiah kepada diri anda sendiri. Kepuasan tu akan balik kepada anda sendiri. Anda akan rasa puas, anda akan rasa seronok. Percayalah apa yang saya cakap. So itu saja saya nak komen pada petang ni. Kalau ada tambahan lain, saya buka yang lain dah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Tarmizi. Seterusnya saya buka kepada mana-mana pegawai ataupun jurulatih. Silakan. Terima kasih. Jen, ada tadi nak cakap apa Jen? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada semua, kepada semua barisan tinggi, kepada barisan kepimpinan Kosispa, dan saya harapkan kepada semua dapat memberi kerjasama yang terbaik dan kita sama-sama membantu untuk menjayakan balik. Seperti yang Tuan Editor cakap, kita dulunya kita ni dah, tapi sebabkan PKP ni kita terlampau manja dan kita terlampau down pun. So saya harap kita dapat naik semula dan semua harap dia dapat bekerjasama untuk sama-sama kita buat balik, jadikan Sispa ni jadi pasukan yang gah lah. Okay. Saya harap semua dapat bekerjasama dan segala saranan daripada Tuan Digital kita, kita dapat laksanakan. Okay. Dan saya insyaAllah ada di kampus Bukit Alam. Saya mengharapkan juga kepada semua untuk sentiasa berkomunikasi dengan saya. Sekiranya ada masalah atau perlu bantuan, jangan segan, jangan silu kontak saya. Kalau rasa saya tak boleh nak selesaikan masalah tu, okay, kita tembak pada Tuan Tamizi yang takut eh. Okay, itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Sajen. Seterusnya saya bukakan kepada mana-mana pegawai lagi. Assalamualaikum. Saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam, Dr. Segini. Untuk sesi akan datang ni, semua PKS muda, PKS pertengahan, PKS senior dan juga YO akan kembali ke kampus. Jadinya kami, insyaAllah kami akan cuba untuk menaikkan balik nama Kosispa UCS. Tahniah, Puncak Alam. Terima kasih. Okay, then lepas tu untuk yang ucap pertama dengan Sispa Challenge, nanti saya akan berbincang dengan YO yang lain untuk kita buat documentation dan yang macam Tuan kata tadi, nanti kami akan berbincang untuk YO untuk set satu tarikh untuk bincang dengan MT. Boleh ke MT? Boleh. Nanti kami akan malu. Zati, you yes, all ni semua, saya nakkan you buat dengan happy tau. Saya tak nak you buat sebab tekanan. Kalau you buat dengan happy, you akan rasa kepuasan. Kalau you buat dengan tekanan, you akan rasa keseksaan. Alright? Saya cakap you ambil benda yang positif. Jangan ambil yang negatif. Alright?
Okey tuan, boleh. Okey, jadinya macam tu lah. Jadi apa-apa nanti saya akan update dengan kamu semua. Apa-apa nanti kita akan bincang dekat Palam. Sebab semua akan balik kan? Sebab yeah. 25 sampai 27 ni semua memang akan ada dekat Puncak Alam. Dan kita akan set dah sama ada bila untuk kita bincang balik semua benda dan buat documentation. Okey, itu sahaja saya. Okay, terima kasih Puan Izzati. Seterusnya saya bukakan kepada mana-mana pegawai lagi. Okay, seterusnya saya bukakan kepada mana-mana ahli majlis tertinggi yang lain untuk menambah apa-apa cadangan. Tuan Hakim tak ada Tuan Hakim. Oh. Tuan Hakim ada hal tadi, Ijin? Tak ada. Tak ada, Ijin. Pandai dia melarikan diri. Apapun, terima kasih kepada Puan Zati. Terima kasih banyak. Okay, mari kita sama. Okay. Ya. Terima kasih, Puan Zati. Okay. Seterusnya saya bukakan kepada mana-mana ahli MT yang lain. Okey, terima kasih diucapkan kepada pegawai tuan, puan, sarjan dan MT yang lain kerana sudi untuk datang ke mesyuarat kita pada petang ini. Sebelum kita mengakhiri mesyuarat pengurusan kita pada petang ini, saya serahkan kepada PKS Kanan Ajmal untuk memimpin bacaan doa penutup. Silakan. Okay, baik, terima kasih Cik Edwin. Jadi kita tutup mesyuarat kita pada petang ini dengan doa ringkas serta tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan kami, pertemuan kami hari ini adalah usaha untuk menjadikan kami hamba-Mu yang soleh dan amanah dengan yang selain dan amanah di muka bumi. Kau mudahkanlah kami untuk meneruskan usaha baik kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala salah dan silap kami, kau ampunkanlah, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Itu adalah kelemahan kami sebagai hamba-Mu, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha pengampun, ya Allah. Kau jadikanlah masyarakat hari ini bermanfaat, bukan saja di dunia, tetapi di akhirat kelak, ya Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعفص إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق تواصل بالصبر. Okay, terima kasih semua. Saya tadi terlepas pandang satu part. Dah habis kan? Dah tutup tak apa. Cuma yeah, saya nak beritahu je. Di Tasik Shah Alam, saya cerita tadi tu, di Tasik Shah Alam tu ada tower boleh buat apa flying fox. Jadi dia tower secara private lah. Maksudnya boleh kita bermain di sana lah, maksudnya boleh menggunakan flying fox tu kita nak buat aktiviti riadah di sana. Kita ada aktiviti boleh berkayak, so boleh buat satu program santai kan untuk team building kan, pergi ke sana sebagai salah satu aktiviti under club ke apa, kita buat ke sana sebab sana boleh saya tak ingat dah package berapa, dalam RM20 kot kalau flying fox tu, tapi boleh berbincang dia lah untuk dapat special prize. Sebab kita bawa team ya, jadi dekat situ kita boleh ambil peluang kesempatan untuk kita buat aktiviti yang nampak wow, sambil kita menggunakan baju yang bersesuaian kan, nampak teamwork kita. So itu antara lebih kepada team building lah, mungkin bukan secara rasmi tapi kita buat program dengan pasukan kita kan, untuk kita nak rasakan orang kata pengalaman bersama kawan-kawan kita yang lama tak berjumpa dah 2 tahun ni kan. Tu pandangan saya lah. So boleh fikir-fikirkan antara lokasi-lokasi kan, nak berkayak, nak buat apa pun, ada lokasi-lokasi boleh kita rancang dan cadangkan. Kalau kita rasakan okey, kita boleh mohon juga macam bas ke apa, buat secara macam formal, mungkin tapak bajet ataupun sekadar bajet makan minum kan. Jadi ini juga adalah lebih kepada pengisian untuk bonding kita lah yang lama tertinggal ni. Alright? Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Jangan kecil hati ya. Marah, sayang. Baik, terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih Jen. Terima kasih semua. Okay, baik. Terima kasih tuan. Terima kasih banyak tuan. Jumpa lagi tuan. Terima kasih.
Alright. Okay. Aduh, sakit telinga. Isu apa ni? Tak ada apa dah? Tak ada apa je. Cadangan dan nasihat tadi akan kita bincangkan dengan segeralah di peringkat MT. Sebenarnya walaupun kita tahu dah tadi tu dah membebel banyak semua, tapi dari segi positif je, betul lah pada cakap tu. Kita kena lapangkan dada, kena besarkan kita punya jiwa. Sebab yalah, kita tahu memang betul macam dia cakap tu tadi, apa ni, puncak alam ataupun kipas Selangor, kipas yang paling slow apa semua, paling slow. Sebab yalah, kita tahu tengok dalam apa ni, statistik harian ataupun mingguan, Selangor mendahului ataupun merekodkan kes yang tinggi kalau nak compare dengan negeri-negeri lain. So benda tu salah satu efek juga kenapa tengok kita punya kampus tak boleh nak buat apa ni, benda yang ni lah, bersemuka dan sebagainya. So tak apa, sekarang ni kita dah bersemuka, so kita buktikan balik, kita sama-sama balik untuk apa ni, kita nak recovery balik benda tu supaya, supaya untuk membutuhkan balik lah. Dan kita berharap supaya kampus kita ni adalah kau sepat pun ni tak jadi macam yang sebelumnya, apa yang dia cakap tu. Okay, kita agak ambil positif je apa yang dia cakap tu. Memang betul, malah kita tahu dia punya ni saranan dia semua, tapi secara positifnya benda tu adalah untuk kebaikan kita. So marilah kita sama-sama kita buat balik benda ni. Macam saya cakap tadi, benda ni tak lama pun, sikit je. Anda pun dah tak lama ni, dalam 2-3 tahun ni kan. Okay, sebelum kita sama kita cipta kenangan yang terindah kita kat situ. Walaupun saya dah lama ni, aku dah 13 tahun, benda yang sama je aku cakap. Tiap-tiap sem aku cakap, marilah sama apa, mencipta kenangan terindah kita. Walaupun dah tak lama, dah 3 tahun je, tapi saya dah 13 tahun kat sini. Okay, terima kasih banyak. Mohon diri, jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Thank you, Edwin and Kim. Okay, okay, terima kasih, Jen. Terima kasih, Jen. Puan ada apa-apa cadangan? Puan. Okay, bye. Bye-bye. Okay, terima kasih diucapkan kepada ahli MT yang hadir pada petang ini. Malam ni kita akan ada slot dengan Tuan Kamenizam. Tuan dah datang. Tuan Hakim kata Tuan Kamenizam dah sampai dekat kita punya kampus. Nanti saya jemput dia untuk dia naik ke kolej dulu ataupun dia nak berehat lah dekat tu. Jadi kita akan bincang esok lusa lah tentang apa kita punya program dan aktiviti ni. Okay? Banyak kan? Okay, awak semua rasa entah, ada apa-apa idea ke? Rasa menyesal. Rasa menyesal buat program ni. Rasa nak tidur je. Tidur je lah. Edwin bawa slap, bawa pula dah. Kenapa ni? Bawa laptop boleh? Boleh. Slap aku forward sekarang. Kamu ni Izan bagi slap?
Tak dengar, kamu mute. Macam mana aku boleh mute? Ha. Ni aku dah forward dah slide tu. Lepas tu Jihan pun dah forward montaj malam ni. Montaj? Malam ni nak tanya montaj. Entah apa? LM. Dekat mana? Dekat mana? Dekat tu lah. After habis tu. After habis slot kamar Nizam tu, kita tanya montaj. Aku dah minta izin dia dah. Oh, tanya montaj dekat muda. Inter. Latihan medan muda. Latihan medan inter. Apa-apa lagi barang yang kamar Nizam perlukan? Dia perlukan whiteboard. Tapi kita nak tanya Cik Hafiz tak ada. Jadi dia kata okey je. Oh, berarti tak payah guna whiteboard lah petang ni. Oh, ya ke? Okay, tak apa. Petang ni tak payah guna whiteboard ke? Malam ni. Sepatutnya nak guna. Tapi Tuan Hafiz kata tak ada. Tapi Jihad kata ada pula. Tak apalah. Tapi aku bawa je lah. Marker dengan duster. Aku standby je. Okay. Hey, okay. Anjing. Salah. Sorry, terkejut. Kau banyak anjing? Ya, Zee. Okay. Yang apa yang Tuan kata hari tu yang Fafa dekat tu ada ke? Tak ada kan? Apa? Ya, dia kata dia suruh cari geledah store tu apa apa ke benda? Baju eh. Hah? Tuan apa ni? Cuba sebut nama tuan apa. Dia kata dia nak guna apa benda yang cari dekat store tu. Dia nak guna untuk pengurusan majlis malam ni. Dia kata apa nak guna pada store? Aku tanya dia, dia tak minta apa-apa dah. Dia tak minta apa-apa? Dia nak whiteboard je. Seterusnya, banyaknya benda aku tulis ni. Okay, nantilah kita bincang. Okay. Terutamanya majlis ucap tama ni, bukan salah kita. Dia yang tak meeting-meeting dengan ajutan. Macam mana? Tak adalah nak cakap apa. Biarlah. Ingat tak Tuan Kamar Nizam kata, bila mesyuarat pengurusan di peringkat ajutan, ajutan semua diam. Betul. Lepas tu sini dia banyak cakap. Geramnya. Nasib kau lah labu. Lepas tu dia kata kita korang tak boleh tetapkan tarikh tu. Jadi apabila kita tak tetapkan tarikh, dia terus menjadi, korang kena tetapkan tarikh untuk saya bawa tu. Kalau kita tak ada tarikh, kita tak ada tujuan asal. Edwin, tadi kau dengar tak Jihan panggil kau Danish? Tahu. Jihan ni aku buang kau eh. Next week pergi seorang PDPA. Biar sesat. Ya, yeah, sesat. Lepas tu kena gaduh dengan Tuan Zudin. Oh, mampuslah. Nah, tak bawa aku. Kalau bawa aku, tak sedap Eddie. Jadi aku bawa kau sebab Tuan Zudin kenal kau kan. Jadi untuk tenangkan Tuan Zudin tu marah, jadi aku bawa kau. Korang tahu tak tadi, barang logistik dah ada kan. Lepas tu aku terus berceloteh dengan Tuan Zudin. Aku kata, Tuan betul ke ada bagi ke video dulu? Tuan kata, betul. Dia kata, kalau tu hilang, korang tak boleh pinjam lagi dari saya. So salah siapa ni? Kenapa? Kita salah. Tak pernah nampak pun. Salah. Macam mana boleh ada dekat rock tu? Macam mana benda tu boleh dekat rock? Tak tahu. Mungkin sebab tu dalam plastik hitam. Kau tahu tak plastik dia tu? Plastik sampah tau yang dia gunakan tu. Masih baik tak buang. Itulah weh. Edwin dah tanggung. Aduh. Lepas tu dia kata, kalau tu hilang, korang tak boleh pinjam lagi. Okey tuan baik. Sebab aku tak sempat cari tu tadi. Sebab aku sedang berfikir di mana saya nak dapat kebenaran lah tu. Tak sempat nak cari ink. Sebab tu tak apa. Takpelah, dah settle dah. Belum lagi. Dewan anggrek tu untuk kita Rabu sim depan. Rabu depan kita tempah lagi kan? Ya, tadi Syah dah hantar dah. Dah hantar? Okay. Yang tu tak ada masalah. Okay, kita akan bincangkan pada Ahad lah sebelum buka SEM. Slide mesyuarat pembukaan kita. Satu. Okay, Ahad. Boleh, alright. Isnin tu nak rehat. Nak rehat. Oi, kita lupa lah sesi bergamar tadi. Tak ada lah, malah tu. Kenapa?
tengok sama dia macam mana. Hmm. Aku gila ni. Okeylah. Ayolah kita. Malam ni, bye. Alright, bye-bye. Jangan lambat eh. Okey, habis.